sulitnya untuk minta izin sama orang tua sih. Kan terus, dia baru pertama kali mas, kalau kita kan gak perlu minta gitu ya. Terus tanggapan-tanggapan keluarga jauh, keluarga deket, netizen-netizen ntar seperti apa. Tapi, emang mau pikirin ya? Ya awalnya kan pikirin juga lah. Terus, top banget lu ya. Kalau buat keluarga dia, aku bisa ngertiin karena aku juga seorang ibu kan ya. Gimana pun juga, pasti apalagi ajun anak pertama gitu, pastinya ibunya yang dipikirkan beda usia, janda kan gitu ya, yang persepsi janda tuh buat orang tuh kayaknya tuh wow, kayaknya liar banget gitu. Tapi di sini dan belum buka cuma janda aja, tapi janda udah dengan anak bukan satu, bukan dua juga gitu. Plus beda usianya jauh banget gitu. Jadi itu satu khawatir, dan itu tuh aku ngertiin perjuangannya Ajun untuk membuktikan sama orang. Bapaknya sih oke, kalau bapaknya ya, ibunya sama seorang ibu itu mungkin agak sedikit alot gitu awalnya, dalam artian alot bukan karena memang belum pernah ketemu sama aku, cuman bayangannya tuh pokoknya wah apaan sih ini, gua nggak terima lah ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.